Pak, Pak, ngapain toh Pak? Loh, lah, nyelesaikan ini buat suling. Nggak becak toh. Ya, masih hujan sebentar lagi, wong nanti itu jemput. Tinggal nunggu waktu sedikit. Saya betulkan ini dulu, terus nanti jemput. Pak, tak bilangin Pak. Iya, iya, iya. Tadi itu ya, pas Ibu Arisan itu ya. Ada kabar, Retno itu loh. Kenapa Retno? Juara satu Pak, nyanyinya. Wah, melok seneng lagi itu punya. Punya tetangga, anaknya juara kan bagus itu ya. Betulnya, iya. Indi itu ya bisa loh Pak. Oh, suaranya lebih bagus Pak. Ya, tapi lomba itu kan bayar. Nah, kita ini buat bayar lombanya kan mahal. Ya, mendingan buat beli beras toh. Itu seruling juga nggak laku-laku gitu Pak. Ya, kalau ada yang pesen pas Pak Ayu ya. Lumayan kan, namanya juga usaha, macam-macam usahanya dicoba. Mana yang beruntung gitu loh. Nah iya, terus gimana Pak dapat duitnya itu loh, biar ini bisa les-les gitu loh Pak, kayak anak-anak lain itu loh Pak. Les ya, oh iya, lah tantenya itu lah, anu so, juara nyanyi radio dulu dan sekarang buka les nyanyi. Duh, duh, di, Indi. Timbali kok. Di? Iya, Pak. Ya, gini loh, Nduk. Suaramu kan bagus. Kemarin nyanyi di kamar mandi itu, Bapak dengar. Wah, suaranya wapi. Mbak, coba kamu nanti ikut les gitu. Kan tambah bagus suaranya. Mau ya dia, nanti ibu yang antar ya. Biar bisa nyanyi. Ya. Bakat itu kalau tidak dikembangkan ya, itu seperti kamu diberi kue, kamu simpen. Nah setelah seminggu baru kamu buka, mambu gak enak dipangan, kan eman-eman. Ya, mau kan? Nanti belajar nyanyi yang benar ya. Gimana ya? Ya udah mau tapi diantar ya. Iya, nanti ya. Ibu yang nganter. Ibu yang nganter, kalau Bapak nganggur ya Bapak yang nganter gitu loh. Ya. Ya udah aku main dulu ya. Ganti baju loh. Jangan pakai baju ini. Iya. Terus Pak, ini masalahnya rumahnya Ratna itu kan agak jauh. Nah, terus Ibu nganternya gimana? Wong nanti naik ojek ya mahal. Masa ibu jalan kaki ke sana, Pak? Kita itu orang dulu sampai berjalan kaki. Nah, itu yang penting. Jangan dimanjakan anaknya. Nanti kalau seandainya suatu saat dia harus jalan kaki, biarkan dia jalan kaki. Nah, itu masalahnya mau apa enggak, Pak, jalan kaki ke sana itu? Ya, ibu dongengilah, diceritain dulu tuh. Jalan dua kali lipat dari rumahnya Lenteratna itu jalan kaki, pulang pergi gitu. Itu demi cita-cita itu harus berani, harus mengorbankan diri, tenaga dan sebagainya itu. Walah Pak zamannya wis beda kok sik kembali ke. Nah, nyatanya kayak gitu, kalau saya punya motor 3 ya tak kasihkan semua, suruh naik semua. Lah mau motor 1 aja enggak punya, sik nyicil ya ventilator kemarin baru beli. Iya. Nemu tutup pentil di jalan kan eman-eman. Besok di motor kena nggak tutup pentilku lah. Satu dulu nemunya gitu. Ya diterima wae lah. Ya wes kalau gitu berarti bapak aja yang antar. Loh, ya enggak tuh janjinya kan pertama ibu yang antar. Kalau ibu terpaksa nggak bisa karena ngambil cucian baru bapak itu loh. Terus bapak aja yang antar enak kan tinggal narik becak lah ibu kan jalan ke sana. Iya sudahlah, wes boys nanti pokoknya saya yang antar, kalau memang saya nggak bisa ya ibu kudu berangkat juga loh. Ya, meraketan jalan kaki atau lo ya, 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 wis.